dengan harga terbaru koleksi stok senapan angin PCPL DT Predator Bulbuk ini. Silahkan merapat di video kali ini, kita akan bahas tuntas terkait keunggulan dan juga full review dari unit PCPL DT Bulbuk ini. Single shoot, support juga magazine. Posisinya berada pada bagian agak sedikit ke belakang ya, untuk letak memasukkan mimisnya ya teman-teman, kayak gitu. Oke, untuk setelan power juga tersedia. Jadi nanti kalau mau di setel tinggi tidaknya power, atau standar, atau kecil besarnya power, nanti bisa disetting, karena di bagian belakang sini itu sudah ada pengatur powernya berupa putar ya teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya, untuk bagian laras. Nah, larasnya sendiri dari senapan ini, karena memang dia ini sistemnya laras dalam tabung, jadi kelihatannya menyatu ya teman-teman, kayak gitu. Untuk larasnya sendiri berbahan seamless dengan panjang kurang lebih 50 cm. Dan juga untuk OD larasnya, dia pakai OD 14 mm. Dan di bagian ujung laras, dia juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake, itu untuk memecah suara ya, seperti itu. Nanti kalau mau dipasang peredam juga bisa, nanti muzzle brake-nya bisa dilepas ya. Nah, untuk tabungnya nih, untuk tabungnya sendiri PCPL DT Bulbuk ini memakai tabung duralium dengan OD yaitu 45 mm ya. Dan kapasitas angin yang bisa ditampung dari senapan PCPL DT Bulbuk ini itu maksimal di 3000 PSI dan safety di pengisian 2700 PSI. Untuk sistem pengisian pakai mini coupler jantan ya teman-teman, kayak gitu. Jadi nanti tinggal masukkan aja, atau apa ya, tinggal pasangkan aja, tidak perlu
supplier tambahan ya, seperti itu. Oke, untuk relnya, dia ini juga sudah dilengkapi dengan rel mounting teman-teman, yaitu ukuran standar 12 mm. Untuk bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan rel pivot ya. Jadi nanti bisa dipasang aksesoris pivot tambahan seperti itu. Untuk jarak akurasi nih, jarak akurasi terbaik dari PCP LDT Bullpup ini itu kisaran jarak 30-45 meter ya teman-teman, dan untuk jarak jangkauan terbaik itu di 80-100 meter. Teman-teman bediler, kalau ingin cari PCP kompetisi bisa juga untuk order PCP Bullpup LDT ini dengan desain yang mewah, desain yang keren, dan juga pastinya cakep pol ya teman-teman. Kalian bisa order senapan ini mulai dari harga 6,2 juta rupiah untuk unit only ya, seperti itu. Apabila ingin ambil full set nanti bisa ditanyakan dulu ke CS-nya ya, karena untuk full setnya nanti tergantung juga harga aksesoris yang kalian minta itu yang seperti apa ya teman-teman. Jadi nanti bisa ditanyakan dulu ke CS kami. Dan untuk kalian yang ingin order senapan ini monggo bisa untuk order sekarang juga, karena untuk stoknya limited edition ya. Jadi nanti sebelum unitnya kosong harus inden dulu. Kalau inden itu lama ya teman-teman. Jadi mumpung stoknya itu ready, kalian bisa berbondong-bondong untuk langsung check out dan japri CS kami untuk pemesanan PCP LDT Bullpup ini. Kapan lagi kalian bisa mendapatkan unit mewah sekeren ini, spek di game, spek kompetisi juga, bisa untuk langsung di order ke CS kami, nomornya sudah ada di bawah. Dan untuk transaksi kami juga siap untuk COD, siap juga untuk transfer lunas ya teman-teman, dan siap juga untuk pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk kalian yang ingin order walaupun wilayahnya jauh ya dari kota kami, insya Allah kami akan tetap bisa mengirimkan unit kalian. Dan kebetulan unit ini itu sudah show up juga, unitnya ada di depan saya ini sudah pesanan teman-teman ya, orderan atas nama Bapak Sandri dari Kalimantan Barat. Nah, bagi teman-teman yang ingin seperti Bapak Sandri memesan PCP LDT Bullpup ini, silakan untuk langsung pemesanan ke CS kami sekarang juga. Unitnya mulus mening, siap order, siap jedor, siap angkut ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian monggo segera untuk check out sekarang juga. Dan untuk uji FPS, uji power ya teman-teman, terus juga untuk tutorial-tutorial lain dalam pemakaian senapan ini bisa ditunggu di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman bediler, mungkin seperti itu dulu saja video kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan salam satu laras, salam bediler.